suka kat dia. Dia tengok rezeki banyak, kereta besar, rumah besar. Tak. Ini satu penilaian yang salah. Harta yang banyak, rumah yang besar, kenderaan yang besar, kesihatan yang bagus, tidak sama sekali melambangkan semestinya Allah setuju dan Allah redha kepada kita. Harta yang kurang, harta yang tak ada juga, tidak melambangkan semestinya Allah tak suka kepada orang itu. Semua ini tak ada kena-mengena sama sekali. Mungkin Allah, orang harta banyak Allah suka, mungkin Allah benci. Mungkin orang harta kurang Allah suka, mungkin orang ada yang Allah benci. Tapi Quran menyatakan manusia ini dia gopoh. Fa'alman insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Uqaqa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Allah kata wa ammal insanu idza mabtalahu. Adapun insan apabila ibtalahu, Allah ibtilakan dia, Allah uji dia, fa akramahu, ibtalahu rabbuhu, Tuhan uji dia. Apa Tuhan uji dia? Fa akramahu, Tuhan muliakan dia. Orang pun anggap dia tinggi, orang pun anggap dia lebih. Wa na'amahu, Allah berikan nikmat kepada dia. Fa yaqulu rabbi akraman, dia pun kata tengok Tuhan muliakan aku. Bukan tanda syukur, tengok aku Tuhan mulia aku, bukan macam hang. Dia nilai manusia mendapat kemuliaan itu dengan dia memperoleh harta. Allah tentu insan. Wa amma ila mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa, dan apabila Tuhan uji dia dan Tuhan kurangkan rezeki dia, fa yaqulu rabbi ahanan, dia pun kata Tuhan hina aku. Allah kata kalla, sama sekali tidak, bukan demikian. Itu bukan sukatan aku setuju ataupun aku tak setuju dengan seorang hamba, sama sekali tidak. Inilah yang mengubah penglihatan orang-orang saleh, supaya mata mereka tidak seperti mata kita. Mata kita tengok orang besar, ada harta banyak, ada wang besar, wang banyak, kita pun rasa hebat dia. Jika dipinang, meminang dia diterima, jika dia bercakap, cakapnya dipakai, walaupun idea dia tak apa-apa. Bila kita tengok orang kurang hartanya, kita rasa dia pun kurang. Pendapat Allah, dia ni bukan ada upah ringgit sangat nak pergi pendapat. Allah takkanlah, sama sekali tidak. Itu bukan ukuran.